Assalamualaikum teman-teman online. Ini sambungan dari video saya yang kemarin. Jadi ini masih di tema pasar malam. Ini ada Faiz setelah turun dari odong-odong tayonya karena dia nangis, jadi dikasih turun. Dan setelah itu dia jadinya tantrum, dia minta digendong sama abinya dan gak mau turun. Selamat menggendong abi. Suka dia mau kereta yang betul dia. Lanjut, ini kakak Vika sepertinya dia kehausan dan dia minta izin untuk beli pop ice. Sementara itu Fahri dan Faas mereka sudah asik naik wahana Istana Balon. Nih, lihat mereka happy banget naik di wahana Istana Balon. Kita tinggalkan sejenak Fahri dan Faas yang lagi asik main balon. Nah, ini berhubung di dekat tempat wahana balon itu ada penjual topi dan kaos kaki. Jadi saya kepikiran untuk beli kaos kakinya anak-anak. Yuklah kita keluarkan skill emak-emak, milih-milih sana sini sampai menemukan kaos kaki yang dirasa paling bagus, motifnya dan juga bahannya. Dan ini harganya murah banget teman-teman, karena cuman 7.500, yaitu dua pasang 15.000. jadi di sini saya beli 4 pasang kaos kaki untuk Fahri dan juga Faas. Kenapa tidak belikan kakak Vika? Karena banyak banget kaos kakinya, dan dia itu kalau kaos kaki sudah gantian sama saya, jadi tidak perlu lagi dibelikan kaos kaki baru. Fahri dan Faas mereka sudah selesai dari main di wahana Istana Balon, dan ini mereka sepertinya kecapean dan juga haus. Jadi di sini kita istirahat semua. Kita asli ngelesot di lantai lesehan. Kita duduk sambil makan jagung bakar dan juga minum pop ice. Ada juga ini si Faas yang makan bakso bakar. Oke teman-teman, videonya sampai di sini dulu ya. Nanti saya lanjut di video berikutnya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.